Oke guys, kita lanjut lagi ke game yang kedua ya guys ya. Dimana game pertama tadi Aura cukup dominan dan cukup ngebantai EVOS Legend ya guys ya. Apakah di game kedua ini EVOS bisa menyamakan kedudukan atau Aura menambah poin kemenangannya menjadi 2-0? Langsung aja kita sama-sama nonton. Let's go Ini guys. jujur draftnya EVOS Legends kuat sih menurut aku. Iya. Dan ini harusnya Aura Fire harus hati-hati. Kita langsung lihat Martis sekarang apa pakai bang, guys ternyata. Prediction bang, boleh bang. Mari bang, kita tunjukin Hyper Classic ya. Yes. Fredin dan sama ya. Martis yang di mana masih Classic Hyper. Fun dikasih Fredinnya lagi. Tadi benar-benar mengerikan ya guys ya. Udah bener tahu hero apa kekuatannya dari Fredrin, udah ngerti banget ya. Let's go. Jangan lupa ya guys ya, dibantu tekan tombol like-nya, pencet like-nya guys. Thank you guys. Kembali mengudara di dalam lautan. Sini Aura memakai Fredrin, Chao, Iritel, Upaku itu lagi si Arane dan Parsha. Sementara Evos itu tas memakai Martis, Valentina, Yujong, Edith dan Bruno. Farmingnya juga akan dipegang sama tas. Dan kalau melihat dari emblemnya tas, dia akan menuju ke arah damage sih menurut tas. Iya. Harusnya sih full damage karena Van Strong dan juga Fluffy Fluffy yang bakal agak sedikit hybrid ya. Dan tuh, hilang satu. Melihat juga apakah Kabuki bakal sebebas yang seperti yang game pertama tapi Aran. Early sih kayaknya menangan ini deh, Pak. Yujong. Eh, aduh. Wah, mati dong langsung. Terjebak. Nggak ada flicker. Oh, Bruno yang dapat kasih Bruno. Nah, itu bagus tuh, pintar. Sangat mahal itu duitnya, goldnya. Aduh, mati dong Bay Buki. Decimate. Fun. Tetapi ternyata tidak cukup impactful. Flickernya for nothing karena nggak bisa menyelamatkan. Percuma kalau udah tau mati mah guys. Ini nggak usah flicker ya, sayang. 2 menit. Cukup baik ya untuk EVOS meskipun kita memang melihat Fantasy yang sempat terjadi pertukaran. Tapi setidaknya Brands dapetin satu poin. Pasifnya lagi. Jadi level 4. Sudah mulai muncul dan sekarang EVOS mereka punya kesempatan yang besar untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama kalau mereka mau. Tadi Fun nggak punya retry dan sekarang Fun dia nge-buying time sedikit supaya retrynya udah available kembali Mochan. Iya betul banget dan sementara kali ini pergerakan dari Aran juga udah mulai siap membuka. Oh, aduh, Haike mau level 4 guys. Tendang lah kalau iya. Sudah mulai masuk ke area tengah-tengah dari turtle. Ditendang, ya. Wah pas banget tendangnya. Mati kah Fun ya? Mati sih kayaknya. Waduh, knocknya dari Decimate. Double kill. Triple kill. Double kill. Hampir sama kayak game pertama ya. Game pertama juga tadi EVOS apa namanya? Terbantaikan juga. Sekarang gantian ini. Early-nya sih ya, kita nggak tahu ya. Mid late game-nya apakah EVOS bisa masih menjaga ritme permainannya? Ini bagus juga nih kritiknya guys. Tetap ditendangin ke jauh, dijauhin Freddy nih. Jadi dia nggak bisa retry, kena tendang. Sama-sama di cover dengan EXP lane yang cuma power dari Decimate ini yang gak bisa dibendung loh Mochan. Iya makanya Decimate yang begitu sakit lah ya dari tas dan ini mungkin alasan kenapa dia juga bawa Martis karena lebih gampang juga untuk mengadu retribusi di area objektif. Iya loh. Plus ketika dari crit yang gantian guys funnya Freddy nih dibuat susah farming sekarang gantian. Aduh, Fanya pakai skill yang skill 2 ngedes. Tas yang mulai-mulai tas belum menang, masih early. Tiba-tiba nanti kalah nangis.
Eh, begitunya dapat mid. Lumayan. Dapat itu dia gold shield. Ada 2000. Dijauhin lagi Van-nya. Tapi levelnya kalah, makanya sus rate-nya kalah, guys. Waduh. Bahaya banget. Sepanjang 5 menit kita yang sudah kita lihat tentunya. Lagi-lagi Decimate is on point. Langsung mengucap flicker. Enggak ada burung. Wih. Kena. Waduh, Kabuki. Bar. Dus. Waduh, beda sama game pertama tadi ya guys ya. Beda 4000 lagi sekarang. Serba salah apa yang dilakukan, sama kayak Evos di game pertama tadi guys. Apa yang dilakukan serba salah. Bahkan junglernya kali ini terpaut dengan level yang berbeda. Ini adalah posisi Tas ketika di game sebelumnya. Betul loh, Ji. Dominasi yang jauh dari Tas membuat EVOS Legends tidak boleh mengendorkan snowballing yang mereka miliki. Iya sih, nggak boleh dikendorin. Kali ini dari EVOS Legends, mereka bakal coba untuk membuka map seterang-terangnya. Karena oke, dapat lagi Parsanya, ultinya, Valentina. Kesulitan banget sih untuk bisa dapetin farmnya. Catch up dengan Brans yang udah dapetin 1-0, 3-3 asis. Balik ke bawah lagi ternyata Brunonya. Hancurin bawah. Oh, hancurin mid kah? Dan bahkan ini Kabuki dimiskinkan secara tidak langsung. Lihat para pasukan dari EVOS Legends, mereka tinggal memainkan momentum mereka. Dan Tato Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G udah muncul dan harusnya di tangan dari seorang Tas. Sudah standby kali ini. Ini tapi bahaya sih kalau misalnya mati nih. Satu turtle, perbedaannya itu akan cukup jauh. Tapi okay. Mau ditendang, mau ditendang Tasnya. Oh, di belakang kena petrify 2 guys. Van mundur, Van. Digagalin lagi Parsanya. Oh, dapat itunya Parsanya. Gila tim fight apa ini guys? Ngumpul semua di mid, dia ada parvelnya. Terus siapa dapat? Tasnya dapat, midnya dapat. Waduh. Skill 2. Skill 2. Skill 2. Masih bisa selamat. 2 ulti terpakai. Karena unggul level, guys. Ke Parsanya beda 3 level. Ke hike-nya juga beda 3 level. Jadi walaupun ke dalam turret masih kuat ya kan, emblemnya mungkin tank juga ya. Fiturnya mencoba ngekat. Lavia tahu. Lavia tahu. Mundur langsung. Mereka tidak punya power untuk saat ini. Bahkan kalau kita melihat dari sosok Tas yang sudah sangat ngapus karena apa turret atasnya karena ada lot soalnya. Biar area defense dari auranya makin mengecil lagi. Karena di atas semua kan. Evosnya. Oh, 3-4 semua di situ di barisan kanan. Dan dari Brans, mainnya fokus objektif aja karena dia memang benar-benar free banget di lane atas. Sementara Kabuki hanya bisa untuk mendapatkan di flanking kah? Di area bawahnya. Namun
Wah, gila, meat-nya dapet dong. yang bisa aja keluar Dijaga dari itunya. turret di atas ini Minion bisa meat-nya, menjadi makanya dapet jadi. satu hal yang perlu diwaspadai oleh orang fire. Tapi tentu camp, sorry lord camp, Pak percaya Saretri. deh, Samsung Galaxy S23 Series 5G ini bisa Oh, berhasil enggak. diamankan sama EVOS. Tapi masalahnya permasalahannya apa Cua Fortnite mau ditendang. lawan kontes? Oke, menuju ke arah Sora Fluffy, ternyata pilihan utama hilang dimakan Pak Gila, Puki. beratnya sakit Mendengar banget sih belakang sebenarnya. password, mendapatkan Pak kerice, Pitonya. cerdas banget. Cuma kita harus serang arah, mundur ke arah belakang. Para pesan EVOS Legend, mereka kehilangan top player. Ini bencana keras, masuk terlalu dalam. No decision made for this time. Tidak ada Pak sangkaran terlalu Pitonya ngebel lantas. kebagi dua itu Informasi yang dia. telah diberikan adalah ada tiga orang EVOS Legends yang bakal coba diganggu dan bakal ada sandwich gaming. Mereka akan membaik time dan fun menarik tas mundur ke arah belakang. High stay fire dengan duel flicker. Nampaknya Bruno sih Fatso sakit ya. Mencoba di-poking. Tas tidak bisa untuk lebih dalam lagi. Mereka menunggu Krite. Vlami is coming up. Aran menuju ke arah seorang Franz. Tapi Waduh, ternyata bonyok. Tas yang bakal di-poking sedikit demi sedikit. Fenerbahce stay following hard dari seorang Sidrap. Franz bergerak belakang dan langsung ada Vlami. Fokus ke arah seorang Franz. Press one. Wah, ketendang tasnya sama Hyke. Di flickerin. Buset, Van Strong-nya. Tapi lumayan. Aura-nya dapet Lord, guys. Lordnya ditend... Eh, Lord. Martisnya ditendang sama Hyke ke arah monster jungle-nya. Jadi dia nggak bisa ngedeketin. Nanti ya. Tuh tasnya mau nggak ke situ kan? Hayek yang ditendang jadi ngejauh dia. Langsung balik ke arah Aura, guys. Awas tas. Aduh, siapanya? Siapa tuh? Hike-nya terperangkap. Gila decimate-nya. Ngejauh langsung ngejar. Flick dia nge-flicker kan? Dapet. Delapan ribu. Sama, brand sama Kabuki sama ya. Padahal Martisnya udah banyak ngekill, duitnya masih kalah. Armor. Nanti clearance, wah, Akuitonya sih udah tebel banget ya. Akuitonya manjangin lane terus. Wah, bahaya nih. Ketika Aran tahu memberikan informasi kalau Fluffy akan selalu melakukan defensif, ini akan membuat para pasukan dari EVOS Legends kehilangan. Hidupin aja itunya. Lihat Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Nah, ketahuan. Ketahuan. Ayo udah all in udah di Lord. Dari aura fire terlihat. Hasil game telah terjadi. Krite, sound position. Brand sudah sliding tackle. Informasi telah didapatkan. Tapi lihat Brand. Flickernya terlalu dini dikeluarkan. Dengan burung Ferry Ferdiansyah mundur ke belakang. Tapi Aran melakukan distraction. Tapi Fun satu versus everybody. Fun can't you do it? Fun can't you do it? Dan kita lihat retribution. Buset, ada kritanya yang dapat. Kabukinya. Udah mulai sakit loh. Kritanya. Atasnya, wah, hampir hancur. Kabuki. Awas, ada decimate loh Kabuki.
sebagai targetingnya, ini Aaron tuh masih lagi ngefokus di area atas lagi jalan sebenarnya. Jadi menurut aku timingnya pasti udah mulai tengil, guys. Kecuali ketika tadi flicker yang dipakai sama Bram dan udah ada Aaron yang standby, itu mungkin bakal jadi satu kronologi yang manis untuk Aura Fire. Tapi karena timingnya tidak pas, jadi split mid ya. Dari luar yang berhasil didapatkan oleh Crit untuk EVOS Legends kali ini udah mulai mengarah ke area atas. Right, kali ini para pasukan dari EVOS Legends mereka masih coba untuk mendorong terlebih dahulu dengan 3 wave yang berbeda. EVOS Legends bahkan depan di depan sana harus mengeluarkan retributionnya. Mau tidak mau memocan, sentry pun terlihat. Dengan adanya 5 pemain yang standby, mereka udah siap untuk siap-siap ulti sini, Black Dragon. Lord mengamuk, selalu standby, lucar belakang. Maksain dapat. Dan nampaknya di sana langsung ada Vader Airstrike yang... Waduh, kasihan siapa ini? Siapa mati ini? Jauh. Walaupun begitu mereka kehilangan high untuk ke-6 kalinya. Lepaskan badan. Tuh ada Pak Wito tuh. Ada Pak Wito. Ketahuan gak? Oh, ketahuan Pak Witonya. Waduh. Mundur, Auran. Pengen coba untuk nge-cut sih di area offline spot yang mungkin tidak dibutuhkan sama Legends. 4-16. Masalahnya dia pengen banget. Beda berapa? Beda 4.000, guys. Cuma itu gak gampang gitu loh. Dan sih... Wah, gak bisa masuk. Van dalam turret ini si Van Strongnya. Buset, dah tasnya mengamuk guys di game kedua ini. Wah, dina tendang. Udah sakit. Mati Aran nih. Disenggol dikit. End sih guys. Nice try. Flicker kesalahan. Oke guys, selamat untuk EVOS Legend ya. Ternyata di game kedua mengamuk lagi gantian. Tas benar-benar mengamuk dengan Martis yang tanpa mati deh guys. Nice try untuk Aura satu sama ya guys ya. Makin seru lagi di grand final Piala Presiden Close Qualifier. Jangan lupa guys dibantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. See you guys.